Halo Bolo Bu, jumpa lagi bersama saya. Nah ini ada video menarik Bolo Bu ya, mencari emas dengan cara sederhana Bolo Bu. Ini video ini di luar negeri ya Bolo Bu ya. Ini adalah videonya saya putarkan. Nah, dilemparkan begitu saja Bolo Bu ya. Wah, masih seger Bolo Bu, alami ini. Ini lagi menyaring ya Bolo Bu ya. Lagi menyaring remuan batu Bolo Bu. Ini kayak di sungai Bolo Bu, airnya itu loh jernih sekali ya Bolo Bu ya. Oke, itu ya Bolo Bu. Oh, pakai sedotan Bolo Bu. Pakai sedotan besar ya Bolo Bu ya. Disaring lagi. Coba nanti dapat seberapa ya Bolo Bu ya emasnya ya. Nah, sudah diangkat. Sudah mulai diangkat. Ya. Yeah, slide out just like normal. Bisa gitu. Apakah beneran cepet ya Bolo Bu ya? Alatnya bisa ditiru itu Bolo Bu ya. Pakai seng talang ya Bolo Bu ya. Kalau itu karet itu Bolo Bu ya. Enak Bolo Bu ya, suasananya di kali itu enak ya, apalagi kalinya seperti itu. Wah, kerasan Bolo Bu. Pindah lagi. Sekarang disaring Bolo Bu, masih tahap penyaringan ya. Kalau seperti itu emasnya lembut sekali ya Bolo Bu ya, lembut ini. Kok apa itu? Kalau seperti itu apa emasnya itu bisa anu Bolo Bu ya? Bisa masuk ke itu celah-celah itu Bolo Bu ya, yang lekuk-lekuk itu ya Bolo Bu ya, garis-garis itu. Mana? Oh, pasir gitu Bolo Bu ya. Ada satu piece over there. There's another piece.
Itu yang besar itu. Masuk iya peluku. Oh iya itu ya peluku ya. Yang kuning-kuning itu ya peluku ya. Wah, kecil banget ya peluku ya. 1 gram. 1 ons. 1 gram ya peluku ya. Berapa kali itu ya peluku ya. Oh iya. Kuning. That's bad. That's not bad for not even a bucket. Yeah. That's like bad for not even a bucket, right? Makanya mahal ya peluk ya emas itu. Susah sih. Masih kecil. Ya gitu ya. Gitu aja peluk ya videonya dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.